al-wahsyatu allati tahsulu lahu bainahu wa bainan nas. Kegundahan yang muncul disebabkan oleh maksiat yang dia lakukan antara dia dengan orang lain. Wala siyama ahlul khairi minhum, terutama orang-orang yang baik. Kalau kita melakukan maksiat, rasanya minder kita mau kumpul sama orang-orang baik. Betul? Rasanya minder. Mau kumpul sama orang-orang sholat, aduh, gak pede kita. Tapi kalau dia sama-sama orang-orang jahat, wah pede dia, Masya Allah. Ya? Tapi kalau dia sama orang baik, dia gak pede. Itulah pengaruh maksiat. Membuat kita tidak pede dekat dengan orang. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa kullama qawiyat tilkal wahsyah ba'uda minhum. Dan ketika kegundahan itu semakin kuat, semakin banyak maksiat, semakin kuat kegundahan, maka ba'uda minhum, maka dia akan semakin jauh dari manusia, akan semakin dia menyendiri. Apa yang terjadi? Kata Imam Ibnu Qayyim, wa hurima barakatul intifa' bihim, maka dia diharamkan mendapatkan manfaat dari orang lain. Sedangkan kita makhluk sosial, kita butuh dengan orang lain. Kita bisa dapat manfaat dari orang lain. Cuma karena maksiat itu terhalangi. Sehingga mau belajar malas, ya kan? Mau datang ke majelis ilmu malu, mau datang ke masjid tidak enak dan lain sebagainya. Diharamkan dia untuk kita mendapatkan manfaat dari orang lain. Dari orang lain. Apa yang terjadi? Wa qaruba min hizbi syaitan biqadri ma ba'uda min hizbir rahman, maka dia akan masuk, akan dekat dengan kelompok syaitan sesuai dengan jauhnya dia dari kelompok Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ini, kalau kita melakukan maksiat, kita kan enggak pede dekat sama orang baik. Apa yang terjadi? Kita dekatnya akhirnya kepada orang jahat. Semakin kita tidak pede dekat dengan orang baik, dengan orang-orang soleh, maka semakin kita dekat dengan orang-orang yang jahat. Orang-orang yang akan mengarahkan kita, mengantarkan kita kepada apa? Kepada maksiat yang lebih jauh lagi. Na'udzubillah. Itulah hikmah kenapa pembunuh 99 nyawa disuruh oleh seorang alim, kamu tinggalkan kampungmu yang buruk ke kampung yang baik. Karena dekatnya dia dengan orang-orang baik akan menyebabkan dia semakin jauh dari orang-orang yang buruk. Tapi kalau orang terus melakukan maksiat, maka apa yang terjadi? Maka ketika orang yang membunuh 99 nyawa tadi mengaku bahwa dia mau bertaubat, berarti dia mau berhenti maksiat, kan? Maksiatnya apa? Membunuh. Dia ngaku mau berhenti maksiat. Berarti ini apa istilahnya? Ini kabar baik. Tapi syaratnya dia tinggalkan kampungnya yang buruk. Karena kalau dia dekat dengan kampungnya yang buruk, dia akan semakin sulit untuk meninggalkan kemaksiatannya. Maka dia harus dekat dengan orang baik. Cuma masalahnya, untuk dekat dengan orang baik berarti harus meninggalkan maksiat. Bukan berarti tidak bisa. Kita tidak akan bisa berbaur. Karena muncul was-was di dalam diri kita, muncul kegundahan di dalam diri kita untuk bergabung dengan orang-orang yang baik.